Wah, ini padu weh. Hello, hello, hello. Testing, testing. 1, 2, 3. Assalamualaikum, what's up guys. Korang bersama dengan aku lagi, ya, Pian Padu Babe. Dan hari ni sebenarnya aku nak memperkenalkan kat korang ada satu brand nasi kukus yang diberi nama Nasi Kukus 7 Keturunan. Nasi Kukus 7 Keturunan ni sebenarnya diorang nak mencari siapa-siapa yang berminat untuk orang kata berniaga di bawah brand dia. So, kepada korang yang nak tahu macam manakah rupa dia punya Nasi Kukus 7 Keturunan ni, sila tonton video ni sampai habis. Alright guys, inilah dia. Kios Nasi Kukus 7 Keturunan. Kios ni terletak betul-betul dekat depan ni Ayam Gepuk Pak Gendut dekat Platinum Walk ni. So jom kita tengok macam manakah rupa dia punya nasi kukus ni. Bau pun macam menarik kan. Okay guys, inilah dia tiga jenis nasi kukus yang aku dah order kan. Satu ni dia punya nasi kukus udang. Liu aku tengok dia orang goreng udang tadi kan. Lepas tu yang ni nasi kukus ayam goreng lah. Dibagi ayam goreng ni dalam bentuk cube macam tu. Dan juga yang inilah nasi kukus sotong. So first kali ni aku nak try mana dulu? Aku nak try dia punya nasi kukus ayam dululah eh. Sebelum kita start, ni basah tekak dulu dengan TO tanpa gula. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, jom kita layan dia punya nasi kukus ayam goreng dulu. Dalam satu set ni dia bagi sekali ada sambal belacan. Mesti lah kena ada kan. Nasi kukus mesti kena ada sambal belacannya. Lepas tu tak lupa ada telur masin. Okey. Telur masin, ayam goreng macam yang aku tunjuk tadi lah eh. Mesti kena ada. Dan juga dekat sini dia punya nasi kukus dia bagi dua jenis kuah. Satu kuah gulai tu, satu lagi tu kuah kerutuk. Nice babe. Ambil sikit dia punya sambal belacan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini padu weh. Dia punya kuah utuk ni pekat betul. Lagi sekali babe. Aku tak boleh makan sikit-sikit ni. Legit je. Untuk dengan sama belacan ni, dah lama sikit makan, baru dia kick in. Tajam. Untuk dengan sama belacan, balance rasa dia. Dia rasa masam, dia rasa pedas. Untuk dia punya ayam goreng ni berbentuk ketulan macam ni kan, dia orang dah gaulkan dengan dia punya rempah-rempah tadi. Sedap weh dia punya rempah ni. Kepala aku dah start gatal lah ni. Aku ni fahamkan yang dia orang ni dah ada 8 cawangan, 7 kios dan 1 restoran. Podeh habis, podeh. Ini bawang ni orang kata penyedap kan. Ini kuah dia memang A babe. Memang betul-betul 7 keturunan punya resepi lah ni. Untuk satu portion ni, pada aku seorang makan confirm kenyang punya. Sebab nasi dia bagi pun medium lah, medium. Aku tak kata banyak eh, tapi medium lah. Cukup untuk siapa-siapa nak makan tengah hari kat sini. Yalah, kalau tengah hari makan banyak-banyak sekarang, ngantuk pula mata lah. Hidangan nasi kukus macam ni, seriously aku boleh makan hari-hari. Sebab dia satu hidangan yang dia tak berat, dia tak heavy, dia tak macam-macam sangat dia punya rasa tu. Okay, next. Ini aku nak try dia punya lauk sotong pula. Gaulkan. So, kita makan. Yang ni pun diorang gunakan, orang tersilap aku, rencah yang sama. Okay. Untuk dia punya sotong dan juga ayam. Siapa yang ada bekerja dekat area Platinum Walk ni kan, boleh datang makan tengah hari kat sini. Kalau rasa tak nak makan kat sini, korang boleh tapau bawa balik. Makanlah kat ofis ke, kat rumah ke kan. Untuk dia punya sotong ni, dia orang goreng tu tidaklah terlalu kering sangat. Dia punya tekstur sotong tu masih lagi lembut. Okey, yang ini lauk udang, aku transfer lah eh. So, nasi ni aku boleh tapau bawa balik. Ini dia orang punya udang. Cantik babe. Nampak?
Kita buang 2 ekor udang dia, gaulkan dengan nasi, gaulkan dengan sambal belacan. Wah, mantap. Ada satu benda yang korang kena try, babe. Dia punya manis udang tu naik. Ha, bertambah naik sebab dia punya apa ni? Kencah-kencah tu. Buah hati aku makan. Ni siapa-siapa yang dah berniaga, okey, anda nasi kukus 7 keturunan ni, pada aku memang sangat-sangat baguslah eh, sebab dia punya produk ni confirm senang jual punya. Antara ketiga-tiga ni, aku paling suka yang mana satu? Ha, aku paling suka dia punya nasi kukus ayam goreng. Lepas tu nasi kukus udang. Dan yang ketiga ialah dia punya nasi kukus sotong. So siapa-siapa yang berminat nak jadi rakan niaga dengan nasi kukus 7 keturunan ni, bolehlah contact nombor yang tertera di bawah tu. Kita bagi target tahun depan ada 100 cawangan. Macam, okey tak okey? Okey guys, aku rasa itu sahaja untuk video kali ini. Terima kasih sangat-sangat sebab teman aku makan nasi kukus 7 keturunan ni. Bagi korang yang belum lagi subscribe YouTube channel Padu Babe Studios, make sure korang subscribe via klik bell button yang ada dekat sebelah kanan tu. Dan siapa-siapa yang belum lagi follow kita orang dekat Facebook, Instagram dan juga di TikTok, boleh follow Padu Babe Studios. Oh yes, aku nak sambung habiskan nasi kukus 7 keturunan ni. Apapun makanan yang ada dekat sini, memang padu gila. Padu Babe.